So hari ni aku bosan-bosan, baru sampai dari kampung. So aku punya plan adalah untuk menghilangkan bosan. Tak apa-apa dekat kampung, tak tahu lah. So biasalah kita lama. Kata apa? Aux input mode out. So aku set up speaker kat sini lah. And senang orang belakang nak cucuk ke apa ke. So aku ada beberapa video clip yang nak di ni kan. So korang boleh ni lah tengok. Baik. Thing. Assalamualaikum, main konnichiwa. So, nak kunci motor dulu. Solo eh. So, selamat pagi. Dah lama tak bervlog. So, hari ni tengok aku pakai baju kemeja sangat smart kan. Pakai cap. So, hari ni aku nak pergi ke Louis kahwin sepupu aku, adik sepupu aku. Belah ayah aku lah. Especially belah ayah aku. Belah arwah ayah aku family. Soalnya nak keluar dengan kereta, nak panas dengan kereta. Lebih kurang macam tu lah. Kan masuk kereta berpasyur. So so macam tu lah. Lurunya kat Keramat. Aduh. Dua orang dah sepupu kahwin. Yang belayar aku semua bawa aku. Aku paling sulung lah. Actually aku paling sulung antara sepupu. Aku juga yang masih tak kahwin lagi.
ada kucing lah. So nanti bawa nanti kopi. Tunggu mak aku jap. Tengah bersiap. Aku bangun lambat, aku siap dulu. Biasalah lelaki, itu lelaki. So banyak benda yang dah berlaku pada baru-baru ni. Kes kuil lah, kes Edi Rejang lah, kan. Benda ni semua bagi aku, macam kes tadi Rejang tu, mungkin ada tekanan dalam hidup dia. Aku pun baru tengok live dia dengan Long Tiger. Live tak tahu tu live bila, aku tak tahu. Aku baru tengok tadi. And so dia pun, dia kata dia tertekan. And so tak apalah, dia pun dah minta maaf, benda pun dah settle. So kita okay ya. So pasal isu kuil ni pun hampir selesai. Hampir selesai. So jangan ada provokasi-provokasi yang melampau, kan. So ini yang paling terbaru ni adalah untuk himpunan ISAT ni lah. Untuk yang pergi himpunan tu, behave yourself, kan. Himpunan secara aman. Dunia Malaysia ni adalah negara demokrasi dan boleh demonstrasi. Tak ada masalah. Nak bantah, bantah. And tak nak bantah, kerja macam biasa. And kita bantah ke, kita tak bantah ke, kita tetap kena cek duit untuk makan. Jadi kita bantah, and kita ikut orang yang bantah, orang kepala atas bantah, tak ada bagi duit kita bulan-bulan. Kita tak bantah, kerajaan tak bagi duit kita bulan-bulan. Kita buat kerja, cari duit sendiri. Okay, aku harap korang faham maksud aku. Aku malah nak cerita-cerita panjang pasal benda ni. Nanti orang kata masuk politik pula. Okay, so tunggu malam. Aku dah sampai. Akmal, my cousin, Aiman, Aiman, YouTube, YouTube, YouTube. Wah, wow, streaming eh. Pengantin, hello. Lambat sikit. Nama siapa nama? Dia kerja. Ha? Alah, gemas memang simpan perasaan tu. Tamuk sen. Guru kamera betul ya. Hai. Nah.
impuk kau lagi. Impuk kau lagi. Boleh buat main congkak. Anjir. Kita makan pukul 12. So, itulah video-video yang sempat rekod semasa kenduri sepupu aku kahwin. So kalau kau rasa video aku best, kau beri thumbs up. Kalau tak best, kau beri thumbs down ataupun komen apa yang kau tak suka. Kalau kau rasa video ni boleh sweet-sweet memori, kau boleh share video ni kat Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp group. Korang share link ah, bukan korang download, korang share ah. So kalau kau rasa video-video aku ni menarik ataupun aku ni boleh pergi jauh, kau boleh subscribe aku. Dan jangan lupa tekan butang loceng. So macam biasa lah, subscribe, tekan butang loceng, like, komen dan share video-video aku. Sampai di sini saja. Assalamualaikum. Sayonara.